kita sudah bersama seseorang yang pertama kali merekomendasikan sekolah SMK Marifat Med agar menggunakan aplikasi sistem security. Benar ya Pak? Dengan Bapak? Ya, dengan Bapak Muhammad Syed. Bapak Muhammad Syed. Selamat siang. Ya, selanjutnya kami akan alasan-alasan ataupun pertimbangan-pertimbangan dari Bapak mengapa Bapak memiliki ide tersebut ataupun ide untuk merekomendasikan SMK Marifat agar melakukan sistem pembelajaran dengan aplikasi sistem sekolah. Ya baik, untuk pembelajaran di SMK Marifat itu awalnya kan sebelumnya belum ada untuk pembelajaran ini, paling hanya lewat WA. Terus awal pandemi itu belum pembelajaran secara ini, masih berantakan lah namanya. Awal tidak rencana langsung diumumkan oleh pemerintah pembelajaran secara online itu belum tertata, karena secara umum hampir seluruh sekolah kan secara langsung tatap muka. Ketika diliburkan secara langsung, tentunya sekolah belum siap. Nah ini ada yang pembelajaran yang penting dikasihkan siswa, kasihkan lewat PA. Tapi ketika lewat PA, apa berantakannya jelas tidak teratur lah. Sekolah merekomendasikan pertama menggunakan classroom. Classroom juga untuk mengontrol guru untuk pembelajaran itu sulit. Ya, untuk sulit. Ini ada guru yang udah benar-benar ngasih pembelajaran atau tidak kan sulit. Nah dari situ bertahan ya waktu itu kalau classroom ya paling 2 bulan. Paling 2 bulan itu aja kurang maksimal. Terus dari situ di ini pembelajaran baru, kebetulan saya kepala lab dan senang terkait dengan aplikasi lah. Nah ini saya punya ide untuk pembelajaran menggunakan Schoology. Hasilnya Schoology ini udah dari dulu tahun 2009 berdasarkan adanya Facebook itu yang membuat kalau nggak salah dari New York ya. Di New York saya pelajari untuk pembelajaran itu ya, saya belajar didak itu dan belajar dari beberapa dari teman juga gitu. Nah, ini dari Schoology lah saya sarankan, ketika saya dimintai saran oleh sekolah terkait pembelajaran itu, ya saya sarankan menggunakan ini classroom menggunakan Schoology, karena menggunakan classroom itu tidak bisa kontrol untuk absensi lu seluruhnya, itu harus manual gitu ya. Dan ketika ini guru ngasih tugas, kalau classroom itu tahu apa tidak bisa kontrol, tapi kalau Schoology itu bisa. Jadi saya membawa sampaikan ke sekolah menggunakan Schoology. Berarti fitur pembeda dari Schoology tadi daripada aplikasi yang lain. Sebenarnya aplikasi itu banyak. Setiap sekolah itu beda-beda lah. Untuk sebenarnya ini ada namanya yang hampir seluruh di Kabupaten Kebumen, mungkin ada classroom, mungkin ada yang pakai Edmodo, ada pakai Schoology, mungkin ada yang Quizzes ya, ada Quizzes, terus ada yang lain. Saya udah mempelajari ada classroom, ada Edmodo, ada Schoology. Yang saya terapkan itu yang paling efektif karena di dalamnya itu sudah untuk tes itu di satu aplikasi itu. Kontrol seluruh guru juga bisa, kontrol seluruh siswa juga bisa. Di sini aplikasi Schoology itu ada tiga pilihan nanti ketika registrasi, sebagai instruktur itu sebagai guru, sebagai tajen itu sebagai siswa, dan parent sebagai orang tua. Jadi orang tua aja bisa kontrol di dalamnya di situ. Yang penting tahu apa namanya kode kelasnya misalnya. Orang tua yang peduli ya silakan untuk bergabung dengan aplikasi itu, nanti bisa kontrol ini anak saya benar-benar belajar atau tidak, mengumpulkan tugas atau tidak. Dan guru ini
dari misalkan Pak Kepala itu bisa mengontrol siswa ini yang tidak melakukan tugas, tidak belajar itu tahu. Dan guru yang tidak misalkan tidak memberikan tugas juga tahu gitu. Nah, ini dari aplikasi apa psikologi dibandingkan yang lain lebih mudah di sini. Lebih mudah psikologi. Lalu diterapkan di pembelajaran dari Bapak sendiri kan tadi itu terkait dengan pendidikan. Ya. Untuk perencanaan pembelajarannya itu gimana, Pak? Untuk perencanaan pembelajaran tentunya sama seperti yang ini kan kurikulum apa namanya pergantian menteri dan perencanaan pembelajaran ini kan ya tentunya mengikuti apa silabus RPP seluruhnya yang ada sesuai peraturan dari pemerintah. Dan di sini kan kalau dari pengawas sekolah itu yang penting jalan dulu, tidak memenuhi target misalkan harus sekian baru selesai, itu sekian misalnya ada 10 grup baru selesai dalam satu semester. Yang penting jalan dulu dan siswa benar-benar itu belajar, tidak hanya main-main gitu dalam pembelajaran ini. Jadi menggunakan aplikasi ini insya Allah ya bisa maksimal, dengan catatan kan kadang ada kendala ya, seluruhnya tidak seluruh siswa punya HP gitu ya, ada kendala tentunya perencanaan ya, tentunya mengikuti dari peraturan pemerintah. Jadi tadi mempersiapkan RPP nomor 1 ya. Juga kurikulum yang digunakan itu apa kurikulum? Kurikulum yang terbaru. Sesuai ini kan kurikulum ganti ya. Kurikulum dulu KTSP, sekarang ada kurikulum 2013 gitu. Mengikuti yang jelas mengikuti instruksi dari pemerintah untuk terkait kurikulum. Nanti terkait pelajaran tentunya kan ada di MGMP itu dimusyawarakan. Ini loh yang diajarkan untuk seluruh siswa di Kabupaten Kebumen. Mapel misalkan saya ajarnya matematika ya disamakan. Ini bebek ini saja, materi ini saja gitu, disamakan seluruh MGMP Kabupaten. Itu untuk psikologi sudah diterapkan di seluruh kelas. Untuk apa pembelajaran ini sudah, hanya saja ini ada satu minggu ini masih ada pembekalan untuk mematangkan biar siswa itu tidak ada punya masalah. Kadang kan ada siswa yang sudah sering main HP, sudah ahli menggunakan HP itu biasanya pintar, tapi kadang tidak semuanya siswa kan sudah pintar mengotak-atikan HP itu. Jadi di siswa suruh berangkat sekolah, di sini ada pembekalan ini loh cara penggunaan, ini cara mengerjakan soal, ini terus cara absensi seluruhnya ke anak itu diarahkan. Hanya diarahkan biar nanti ketika belajar dari rumah itu tidak ada kesulitan. Ada sosialisasi sebenarnya? Ada. Itu semua kelas? Itu seluruh kelas tergilir ya, berdiri kelas 10, dua kelas, terus selesai kelas 10, tinggal kelas 11, gitu, terus kelas 12. Sebelumnya, sebelum disosialisasikan, itu sudah saya kasih panduan untuk pembelajaran menggunakan psikologi. Ada membuat, saya mudah membuat ini panduan, tapi menggunakan video di saya di YouTube, siswa bisa belajar dengan apa yang saya sampaikan itu bisa dipelajari di sini. Dan sudah saya printkan berupa kertas panduan untuk belajar, saya kasihkan seluruh guru dan seluruh siswa itu. Jadi biar cepat terjalankan aplikasi. Ini untuk pembekalan guru sendiri itu memerlukan berapa waktu? Kalau guru untuk di sini sih bertahap. Awal untuk pengenalan aplikasi itu baru paling sekitar 1 jam ya, 1 jam. Terus hari berikutnya itu ada lagi gitu. Karena kalau misalkan langsung untuk aplikasi psikologi di guru dengan di siswa itu kan beda. Fitur-fiturnya, menu-menunya itu kan beda. Kalau untuk guru banyak gitu, kemudian untuk siswa itu kan hanya yang penting ngerjakan, terus
ngabut tugas gitu. Kenapa sih lihat-lihat materinya itu sangat mudah. Tapi kalau untuk guru kan terus cara diskusi, itu ada cara diskusi, terus cara tugas, cara apa namanya ketika beli tugas itu juga ada macam-macamnya, terus ada membuat kuis gitu. Cara mengambil kuis saja memerlukan proses gitu. Ini ada yang secara langsung diketik satu-satu, ada yang diimpor gitu pas gitu. Langsung misal soalnya 40 langsung diimpor jadi satu gitu. Kalau di apa namanya aplikasi yang lain misalkan kayak Classroom, Google Form itu kan satu persatu ya gitu ya, tidak bisa gitu. Kalau ini bisa langsung 40 atau 100 soal itu langsung diimpor, itu langsung bisa. Nah ini jadi untuk melakukan untuk aplikasi seperti itu mulai untuk terhitung ya awal masuk ini, awal masuk kan tanggal berapa? 13 ya, tanggal 13 itu sudah penyampaian ke anak, sudah penyampaian anak pembelajaran menggunakan ada kendala ya di ya tentu ya, tentu seluruh aplikasi kan memiliki kelebihan dan kekurangan. Kendala untuk menggunakan aplikasi psikologi yang pertama tentunya dari siswa dulu ya, dari siswa dulu ada yang HP-nya kurang support gitu. Kan tidak semuanya siswa itu mampu dan orang tua tidak semuanya itu punya gitu. Kadang HP masih kablas walaupun ini di tengah kota, juga ketika pembinaan itu masih nunggu hardware gitu. Belum 4G gitu ya, masih kablas, itu kendala juga. Terus ketika mau ngambil tugas karena di HP-nya itu tidak mendukung ya itu, jadi kendalanya di situ. Tapi kalau HP-nya yang support ya sedikit tidak ada kendala lah. Kalau yang HP-nya support di aplikasi psikologi untuk siswa ini kan bisa download di Play Store, bisa langsung di Google Chrome-nya itu bisa. Tapi saya sarankan untuk siswa itu langsung di Google Chrome-nya. Kalau download kadang kan membuat lelet kan bisa saja gitu. Tapi kalau yang apa namanya untuk siswa yang HP-nya bagus, silahkan mau download boleh, mau pakai Google apa di Chrome itu juga boleh. Tinggal nanti di sini sama saja. Terus kendala untuk guru, karena untuk di Mari 4 apa pembelajarannya ini tidak saya pembinaan bahasanya sampai pembelajaran ini saya sampaikan tidak matang. Biasanya kan pelatihan kayak gini sehari full, ya sehari atau dari pagi sampai sore. Kalau di sini hanya apa saya kasihkan ini fotokopi kertas, pembelajaran saya hanya semacam kenalkan, pengenalan materi saja, ini silakan semua guru belajar sendiri. Jadi ini belum untuk guru-guru ya, sambil belajar, sambil yang penting ngambil tugas, nanti sambil nanggapi untuk siswa gitu. Ya belum semua guru belum mematangkan ini belum. Ya sudah ada yang menguasai betul, ada yang belum juga ada, karena khususnya yang apa sepupu ya yang udah tua kan tidak bisa di bimtek misalkan dari pagi sampai sore, tahu-taunya kalau sekali materi yang banyak udah dulu lah ini saya ini dulu gitu, besok lagi saya pembelajaran lagi gitu, tidak bisa langsung sehari full, tahu-taunya nanti ada yang lupa gitu. Ini untuk kendalanya gitu. Terus apa di psikologi sinyal harus kuat, paling utama sinyal paling kuat. Makanya ketika ada siswa tidak support gitu ya, ngupload tugas bisa pinjam punya temennya itu, yang penting yang support, yang penting terjalankan untuk apa namanya di belajaran. Bapak kan ngajarnya matematika, tentu kan biasanya kalau dilihatnya pokoknya matematika itu susah kan gitu ya. Nah, itu dalam proses pembelajarannya gimana Pak? Misalkan ngupload aja mungkin kan siswa belum paham kayak gitu. Itu bagaimana? Ya ini untuk matematika kan kalau khususnya psikologi ketika ngerjakan itu tetap di kertas. Untuk IC itu ngerjakan di kertas. Ngerjakan kemudian difoto, dari hasil foto itu diupload gitu. Kecuali naik bentuk IC seperti itu. Nanti guru koreksi satu persatu di situ. Satu persatu langsung di nilai di situ di psikologinya, nanti siswa tahu. Terus kecuali untuk kuis, kalau kuis bentuknya option ya, pilihan ganda, siswa hanya milih saja A B itu, nanti langsung tahu itu jawabannya gitu.
langsung tahu apa namanya nilainya. Tapi kalau di apa namanya matematika, ya pintar-pintar guru untuk ini membuat soalnya, untuk membuat soal kan, karena di lain di classroom dengan di psikologi itu bedanya gitu. Kalau untuk classroom itu ada questionnya, jadi misalkan bilangan berpangkat itu bisa gitu. Kalau di psikologi mah, di psikologi untuk questionnya itu ada gitu. Jadi bisa bentuk apa saja yang di matematika itu bisa. Terus untuk apa namanya, untuk pembelajaran di matematika, yang penting siswa kan tahu. Ya, kalau di siswa itu kuncinya yang penting bisa masuk, buka materi, terus tadi misalkan ada soal itu dikerjakan di kertas, kemudian dipoto, yang penting fotonya yang jelas ya, kemarin saya sampaikan ke anak, yang penting fotonya untuk foto itu fokus lah, fokus biar hasilnya itu bisa terbaca, kemudian nanti diuploadnya ya siswa sudah tahu semua, dikoreksi tetap keluar nilai. Iya, dikasih satu persatu nanti dikasih nilai berapa gitu. Nilainya langsung di. Iya, langsung ngasih nilainya di situ, di psikologinya. Ini kalau itu sistem aplikasi psikologi tadi memerlukan anggaran atau tidak? Kalau aplikasi psikologi anggaran sih tidak. Ya anggarannya paling itu kuota. Karena online ya tidak selesai ya. Kalau di sekolah jadi kan ada pembekalan. Iya. Kalau anggaran untuk anak itu ya enggak ada. Yang penting siswa kan hadir ke sekolah, kayak pembelajaran biasa dikasih gitu. Menyiapkan hanya tempat gitu aja gitu, nyampaikan. Untuk anak harus dari rumah sudah menyiapkan bawa HP. Terus HP-nya sudah ada kuotanya, minimal ada kuotanya lah. Karena pembelajaran online ya semuanya tidak lepas dari namanya ini ya. Ya paketan internet lah gitu. Kelebihan dari pembelajaran online tentunya si karena ini pandemi ya. Karena pandemi ya tentunya si siswa itu tidak berangkat sekolah, ya menghindari atau memutus tali rantai ini pandemi. Terus ketika pembelajaran online ini ya jadi siswa tahu lah, mengenal pembelajaran, oh ternyata pembelajaran online seperti ini, pembelajaran jadi bisa maksimal. Tapi dibandingkan dengan pembelajaran tatap muka ya tentu lebih maksimal yang tatap muka gitu. Tidak bisa dikalahkan lah, karena kalau tatap muka benar-benar anak itu langsung ketemu sama tatap muka sama gurunya, ketika tidak tahu tidak memerlukan biaya langsung yang penting ngucap ini bagaimana, langsung bisa diterangkan, langsung bisa gitu. Apalagi kalau praktek kan benar-benar, kalau praktek paling guru-guru produktif itu paling upload bentuk-bentuk video lah, ini caranya yang seperti ini. Yang jelas siswa lebih tahu lah tentang aplikasi. Tadinya tidak tahunya hanya yang penting HP digunakan untuk apa namanya main game, untuk Facebookan. Ternyata HP itu bisa untuk belajar. Untuk kekurangannya dari guru maupun misalkan siswa ngeluh dari itu gimana? Ya pastinya ada itu. Yang paling dikeluhkan utama siswa itu tidak pakai internet ya. Ya kita yang paling dikeluhkan paling banyak siswa itu. Terus kalau dari aplikasi sendiri yang dikeluhkan siswa kadang aku kurang support ini banyak kelebihan banyak lemahnya pastinya itu. Tapi kalau mendukung untuk enaknya untuk pembelajaran dibandingkan yang lain ya paling enak ini psikologi. Tapi ya kelemahannya itu kayak siswa harus punya HP yang support, tapi tidak support bisa, tapi nanti ketika ngirim file ada kendala pinjam punya temannya. Yang penting akunnya, setiap siswa kan punya akun sendiri-sendiri, punya email dan yang masih aktif sendiri-sendiri, tidak bisa sama gitu. Jadi masuk ke sini ya.
tantangan ya ini sih jelas tantangan dari sebagai guru yang merasa prihatin untuk pembelajaran online. Harus jelas siswa apa guru harus dituntut memberikan materi, ya wajib memberikan materi ke siswa, sementara belum tahu siswa itu belum terbiasa belajar mandiri. Kalau siswa yang sudah terbiasa belajar mandiri ya tidak masalah, sudah punya buku segala macam itu, apalagi sekarang yang kelas 10 ya membelajar dari situ dan tidak punya buku sama sekali gitu. Tantangan dari untuk guru jadi lebih mengenal aplikasi-aplikasi yang lain. Oh, ternyata aplikasi ini lebih bagus dan bisa membandingkan dengan yang lain. Untuk guru, kalau untuk tantangan untuk siswa,